kami dari JKT48. Semuanya terima kasih banyak telah datang pada pertunjukan Aturan Air Cinta oleh JKT48 New Era. Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Nagai Hikari, Cahaya Panjang. Yang kedua ada Sekolah Nai Dani di tengah hujan badai tiba-tiba. Yang ketiga ada Jagen yang mulai heme, gadis SMA putri tidur. Dan yang terakhir ada Kimi Nau Tapi Koi Wusuru, yang artinya jatuh cinta siap menemukan denganmu. Gimana, seru gak? Seru! Kangen teater gak sih? Kangen! Ya, setahun gak teater ya? Iya, kangen banget ya. Bapak-bapak. Oke, ngomong-ngomong soal cinta, apa itu cinta? Kamu! Nyera new template dong! Siapa yang kayak? Eli! Coba deh, Eli deh! Oh, jadi gue itu! Apa itu cinta? Eli! Oh gitu ya, coba ya! Ngomong-ngomong soal cinta, apa itu cinta? Eli! Apa bener, Eli? Selamat ya, Eli! Ya, cinta adalah sebuah kekuatan misterius yang mungkin bisa membuat dunia menjadi lebih indah atau bahkan sebaliknya ya. Kita akan temukan jawabannya bersama-sama di pertunjukan hari ini. Oleh karena itu, semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Ya, iya. Pada show kali ini pun, kami seluruh member dan juga staff telah melakukan persiapan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kalian semua harus jaga kesehatan terus ya. Iya. Oke, makasih. Sekarang kita akan memperkenalkan diri satu persatu. Bisa dimulai dari sebelah kiri. Halo semua, selamat malam. Seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha. Terima kasih. Marsha. Marsha yang. Hi, thank you. Pizza aku. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Matahari indah yang selalu memberikan kehangatan. Siapa nih ya? Hai semuanya, aku Feni. Oh, Feni. Feni, asik. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semangat coklat selamat sutra. Halo semuanya, aku Shani. Shani. Cisani, ada Pinka katanya kangen. Cie. Halo semuanya. Halo. Aduh, udah setahun nih ngaji kok. Apa bener? Ya, lupa. Terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia. Terima kasih. Setiap hari panggil aku mumu teh. Terima kasih. Ya, mute. 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 Halo semuanya, selamat malam. Malam. Aku datang bagaikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Halo semuanya, panggil aku Ashel ya, terima kasih. Ya, Ashel. Ashel. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Gadis koleris yang suka berimajinasi, terangi hari mu dengan senyum karamelku. Halo semuanya, aku Freya. Freya. Dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Jessie. Bagaikan angin akan menghembuskan kalian setiap harinya. Halo semuanya, nama aku Anin. Jauh banget. Kok gak sampai bawah sih, Eli? Sono. Ke
ke FB maksudnya. Ya, dadah. Let's go. Halo semuanya. Halo. Halo. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Onil. Kak Onil. 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 Halo semuanya. Halo. Tenang dan misterius, namun selalu fokus pada tujuan. Halo semuanya, aku Flora, terima kasih. Flora. Flora. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Lemes banget aku, maaf ya. Yaudah. Never miss a chance to be a star. Halo semua, aku Katrina. Thank you. Woo! Katrina! Thank you. Thanks banget, Tom. Thank you. Wah. Ini. Ini ya, langsung hilang ya. Belum. Langsung hilang ya. Oh iya. Iya. Makasih ya. Eh lu kenapa sih pada batuk? Abis ini lu pada antigen ya? Cek. Oke. Okay. Yang semangat ya semuanya. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Yes. Ariela. Jan. Macem-macem. Jan main-main dengan pesona. Sangat. Cek. Ada aja. Halo semuanya, aku Ariel. Tes. Sedalam samudra yang misterius, aku akan buatmu tenggelam dalam pesonaku. Hai, aku Jinan, terima kasih. Jinan. Halo semua, tak banyak bicara, kita mulai tulisan. Halo, aku Indah, terima kasih. Indah. Gue liat-liat belum ada yang pantun. Masih holiday ya? Oke. Iya belum, sabar. Allahu Akbar. Jodohku. Makasih deh. Besok. Oke, bismillah. Apricot. Pada nunduk semua. Ya emang duduk, kena. Masa berdiri, Eli. Nunduk. Maaf. Lihat gue dong, biar gue. Lupa gak takut pada nunduk. Justru yang nunduk yang akan lu pilih. Iya dong. Apricot. Bang. takut banget, gue dipelototin. Begini, ya Allah. Apa bajunya udah apricot. Iya kan, pink. Iya. Kagum-kagum, gak apa-apa. Dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Halo, aku Celi, terima kasih. Wow, terima. Let's go. Teret. Teman-teman. Mudah, kamu gak ikutan? Ya, pengkhianat. Siapa lagi nih? Teman-teman. Ya, langsung. Jelly, Jinan Jelly. Iya. Ya udah, kalau gitu kayak awalnya apa nih namanya, aku lupa. Jadi kita mau, gak mau sih. Cuman ini kita ada di talk show penuh dengan cinta. Dua doang. Teman-teman, kok sepi banget sih kita berdua? Kita enggak mau jadi duo. Nih, tamunya sini sih. Sini dong. Flora sini, jangan malu-malu. Enggak apa-apa. Kita di sini harus jadi extrovert. Ya, enggak apa-apa. Yeay. Jadi udah ada teman-teman nih ya. Ada anak kecil. Ada orang tua? Orang tua kan dia kita. Kita kali ini akan membicarakan makanan atau jajanan semasa SD. Ini kan pasti liburan kali ini kalian ada yang pulang kampung noh. Ada. Ada yang ketemu nih meet up sama bestie, iya. SD, reunian. Sama teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Pasti kalian mengenang suatu masa lalu. Apalagi kalian mengenang makanan kayak gitu kan. Iya. Gue udah suka tuh jajan di sini. Iya, kita nongki-nongki di situ waktu SD. Wede. Kira-kira ya, apa sih itu makanannya yang kalian inget dari SD? Betul. Coba jajanan-jajanan yang itu kan karena unik ya. Betul. Kalian unik tuh SD emang. Emang
SD itu kayak makanan yang kayak kita baru apa sih, TK tuh kayak masih kayak jajan tuh masih diikutin mama. Iya. Kalau ini SD tuh masih bisa sendiri gitu kan ya. Pasti banyak. Pasti banyak dong. Yuk dari yang paling kecil. Iya. Aku waktu itu SD itu masih zamannya es kepal. Oh, itu coklat. Gua udah kuliah kali ya. SD es kepal. Aku waktu pas SD es kepal. Ya Allah, gua udah SMA udah keluar kali ya. Iya. Emang SD ya, Bre? Ya ampun. Aku kelas 5 atau kelas 6 gitu. Oh. Serius. Itu zaman-zamannya es kepal gitu kan. Jadi kayak hampir setiap hari. Jadi hampir setiap hari tuh kayak teman-teman aku tuh beli gitu kan. Sampai pilek sekelas gitu karena minum es terus. My god. Oh. Disrut gitu ya. Iya. Yeah. Terus gulanya ada kebanyakan. Batuk-batuk gitu. Batuk jadinya udah es gula. Weh. Gondongan. Orang Sunda gondongan apa ya? Gondongan. Gondongan iya kayak gitu. Iya. Kamu es kepal. Es kepal ya. Es kepal titut ya kan? Ya. Ada lagi. Sama mie instan, tapi mie instannya kayak ditaruh di Mika gitu kan. Jadi kalau misalnya udah pas istirahat itu udah kebentuk-bentuk Mikanya gitu. Oh. Bukan styrofoam ya? Bukan. Bahaya itu kalau dimakan. Kan anak SD mah. Oh iya, makan aja. Asal murah. Oh iya sih, benar. Mie yang di styrofoam gitu. Di Mika. Oh iya, Mika. Mika yo. Oh itu beda zaman. Kalau Flora, Flora. Sama kan seumur nih. Kira-kira di SD kamu apa? Kalau di SD dia gitu, ada es kepal. Aku SD masih makan ini si jelly yang dikasih susu. Oh iya. Oh iya. Beda. Beda. Oh, jelly yang dikasih susu ya. Dikasih susu bubuk. Atau enggak jelly yang dibentuk-bentuk gitu. Oh iya iya. Ini enggak sih si jelly-nya tuh yang kayak bulet-bulet ya? Iya, bulet-bulet. Atau enggak yang warna-warni di sedotan. Oh iya. Oh, masih di zaman. Masih ya. Kira seumuran. 2005 gue, Kak. Jelly ya. Iya. Sama Adi ada apa? Paling aci telur sih. Telur. Aci telur. Oh. Iya. Sampai sekarang ini lagi hyping banget. Hype iya. Hype ya. Iya, emang seenak itu sih. Enggak termakan zaman ya. Iya, ya, ada mulu dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah ya, mamangnya itu eksis terus. Eksis keren banget sih. Apa lagi, Dan? Kalau aku apa ya? Lupa enggak sih? Lupa banget. Udah lama banget. Udah lama banget kayak ya Allah. Apa ya? Ya tapi tadi yang disebutin ada sih kayak jelly, tapi dulu jelly tuh aku bikin sendiri. Oh. Terus ada cetakannya. Si ada cetakannya gambar kura-kura lah. Gitu-gitu. Oh. Nah, kalau misalnya jajanan yang beli dulu tuh apa ya? Apa? Apa? Biasanya kalau itu kan cilor ya? Cilor. Iya, kalau aku telur doang. Ada tuh yang telur. Oh iya, telur gulung. Telur gulung. Iya, telur gulung. Telur doang, telur doang. Terus aku masih juga bikin sendiri sih. Iya, masih gampang bikinnya. Iya, telur gulung, terus es doger. Iya. Kok ekspensif semua ya? Emang itu ekspensif? Lumayan. Menurut gua itu tuh kayak di SD sebelah. Kalau lu apa, Li? Ih, kalau gua mah masih main kobokan. Enggak deh, enggak bisa. Dulu ini biang es. Iya, itu. Tiup-tiup. Iya, yang itu ya, maksudnya. Terus sama temen gue masukin air, meledak. Wede. Iya, terus ya. Yang pakai minumannya tuh yang merah, ciri khas banget. Apa gulalinya itu? Merah. Oh, gulali ya. Itu gulali cilup soda. Sodanya tuh gulali dicelupin mah hilang. Bukan. Enggak. Gulali cair. Gulali cair. Terus digituin tuh kayak gulalinya tuh masih setengah-setengah. Gak tau. Ya emang jajanan gue tuh udah keburu banget sih. Oh. Sama martabak mini gitu kan. Oh iya. Sekarang tuh udah krepes. Tulang kali krepes. Oke, okay. Jadi itu dia gitu, tadi jajanan bermacam-macam jajanan waktu kita SD. Kalian pasti punya juga dong. Betul. Nanti kalau kalian mau kasih tuh aja kita melalui Twitter. Like it. Iya, betul. Iya, betul banget. Jadi kalau gitu kalian pasti pada gak sabar dong untuk ke lagu selanjutnya. Pada gak sabar gak nih? Gak sabar. Semangat dong. Wah, gak jadi lanjut nih kayaknya. Terima kasih buat hari ini. Seno. Iya. Padahal gak semangat kok. Janji ya semangat ya. Semangat ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke lagu berikutnya. Selamat menikmati. Wesh. Selamat menikmati. Ya. Gina hati-hati ya.